Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengomentari penangkapan 3 orang warga Garut yang mengaku sebagai Jenderal Organisasi Negara Islam Indonesia. Ridwan Kamil mengapresiasi jajaran Polres Garut, Polda Jabar, dan BNPT atas penangkapan 3 Jenderal NII tersebut. Diketahui, 3 Jenderal NII itu bernama Sodikin, Jajang, dan Ujer. Mereka merupakan warga Kabupaten Garut yang mengaku sebagai Jenderal Organisasi NII. Menurut Kang Emil, 3 orang ini mengaku Jenderal NII. Mereka sudah melakukan banyak baiat di pesantren dan masyarakat awam. Kang Emil menyatakan, Pancasila sudah sangat akomodatif terhadap keberagaman di Indonesia termasuk dalam dakwah Islam. Dengan demikian, tak perlu lagi ada konsep-konsep di luar Pancasila.